Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Bersama Dedi Rupa di channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang infeksi empedu atau empedunya ada batu atau berbatu. Kita akan membahas tentang hal ini dan jangan kemana-mana, tetap di Dedi Rupa di channel. Stay di sini, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke. Sip. Halo sobat, dimanapun berada, berbicara tentang empedu, sakit empedu atau infeksi pada empedu atau berbatu, di mana empedu ini dekat dengan, yaitu letaknya di telapak kaki yang sebelah kanan. Ini hanya ada di telapak kaki sebelah kanan. Di manakah titik-titiknya? Ada tiga titik yang harus kita pijat, yaitu titik usus 12 jari, titik empedunya, dan juga titik lever. Gimana caranya dan di mana letaknya? Oke, tunggu aja. Siap. Oke, guys, kita lanjut. Untuk selanjutnya, ini adalah telapak kaki yang sebelah kanan. Ya, kita pertama-tama yang kita pijat tentang penyakit empedu yang berbatu atau infeksi empedu mungkin ada batunya. Yang pertama-tama kita pijat adalah usus 12 jari yang di sebelah sini ya. Ini usus 12 jari. Ini adalah usus 12 jari. Di titik ini pijat lama pemijatan kurang lebih selama 5 menit. Ini tekan, lakukan setiap hari selama 1 minggu ya. Ini selama 1 hari itu satu hari 2 kali ya, pagi dan sore. Kalau bisa sering mungkin, tapi jangan pokoknya harus tepat di titiknya ya. Terus yang kedua, di kandung empedu. Kandung empedu ini adalah di sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini ini adalah kandung empedu, di mana hanya ada di telapak kaki sebelah kanan saja. Nah, ini tekan titik ini. Kalau empedunya bermasalah pasti akan merasakan sakit yang tiada tara. Oke, yang menyiksa. Ya, mudah-mudahan dengan tips ini bisa mengurangi rasa sakit dan mudah-mudahan ke arah sembuh. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya kita pijat di titik lever. Ini juga sama ya, titik lever ini. Yang ini empedu, ini titik lever. Sama yang hanya ada di telapak kaki sebelah kanan. Ini lakukan kurang lebih 5 menit, minimalnya 5 menit ya. Kalau bisa lebih nggak apa-apa. Nah, oke, kita ulangi. Ini hanya ada di telapak kanan. Ini hanya ada di telapak kaki sebelah kanan. Jadi yang pertama, usus 12 jari di sini. Ya guys, bukan yang ini ya, ini di sini ya, usus 12 jari. Kedua, di kandung empedu, dan yang terakhir di titik refleksi ginjal di sini agak dalam. Nah, di sini ya, di sini kandung empedu, titik lever, dan ini usus 12 jari. Nah, di tiga titik ini adalah untuk infeksi empedu atau berbatu. Nah, disinilah titik-titiknya. Semoga bermanfaat, dan yang merasakan sakit atau yang sakit semoga cepat sembuh. Oke, jadi Rupani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, cukup sekian persamaan dari Dedi Rupani Channel.
yaitu tutorial tentang pijat refleksi sakit empedu, di mana bila empedunya berbatu, apa namanya, terjadi infeksi, ya itulah titiknya. Itu khusus di telapak kaki sebelah kanan. Ya, kalau sebelah kiri tidak ada, ini hanya titiknya doang ya. Ini harus tahu ya, istilahnya hanya memberitahukan yang saya tahu. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Jadi Rupani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Cukup berat.